Aplikasi pembelajaran maya dapat pengiktirafan dan projek tanaman jagung manis mampu jana pendapatan tambahan. Itu antara berita dari Kelantan hari ini. Jadi langsung kita bersama penyampainya Nur Hazwani Zakaria di sana. Silakan Hazwani. Leila, terima kasih. Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kelantan berjaya mencipta aplikasi pembelajaran secara maya bagi kursus pembangunan laman sesawang. Inovasi berkenaan menerima pengiktirafan emas dan pengiktirafan khas revolusi perindustrian 4.0 pada Convention Team Excellence peringkat wilayah 2019 Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Aplikasi unik ini mengandungi 14 bab mengenai teknik membangunkan laman sesawang menggunakan bahasa pengaturcaraan HTML dan CSS. Ia disertakan dengan nota penerangan yang mudah difahami, video tutorial, latihan serta laman pengujian. Inovasi itu dihasilkan 10 pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Kelantan bertujuan memudahkan proses pembelajaran bagi subjek pengurusan kandungan dan reka betul laman sesawang. Ia terbukti berjaya meningkatkan penguasaan pelajar apabila bilangan yang mendapat sekurang-kurangnya grade A tolak bagi subjek berkenaan meningkat kepada 73% berbanding hanya 23% sebelum ini. Disebabkan keberkesanannya, aplikasi tersebut turut digunakan di institut pengajian tinggi lain seperti Politeknik Kota Baru. So apa yang kami hasilkan? Kami hasilkan sebuah MOOC IMD 31. MOOC itu stand for Massive Online Open Courses, di mana sesiapa sahaja rakyat Malaysia boleh join untuk mempelajari bahasa pengaturcaraan HTML dan juga CSS untuk membangunkan sebuah laman sesawang, laman website lah. Ia bukan sahaja boleh digunakan pelajar universiti berkenaan, malah orang awam yang ingin mempelajari teknik membangunkan laman sesawang dengan mudah dan cepat juga boleh menggunakannya melalui capaian mooc.uitn.com yang boleh diakses melalui komputer atau telefon pintar. Menariknya, pengguna yang berjaya menamatkan kesemua bab akan diberikan sijil yang dijana secara automatik. Sijil berkenaan berupaya menjadi nilai tambah bagi meningkatkan kebolehpasaran dalam pasaran kerja selain mampu menjana pendapatan sampingan sebagai pembangun laman sesawang selari dengan dunia digital masa kini.